Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita muliakan para santri, para hujjah, para orang tua, bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Syafi'i Guri Bahagia, yakni saudara Muhammad Soleh beserta isi dan keluarga daripada keluarga besar Pak Yayan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kita hadir pengajian rutin yang diadakan malam Jumat pada Isya di Musola As-Sahihin. Namun bertepatan dengan acara Walimatul Haqiqah yang bernama Muhammad Levi bin Jaudat bin Muhammad Soleh. Hari ini, malam ini dihakikakan mudah-mudahan Muhammad Levi dipanjangkan umur Allah Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat, dibukakan ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang berguna, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan keluarganya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'idin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Tentu kebahagiaan yang diberikan oleh Muhammad Soleh beserta isi dan keluarga besar setelah menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga yang Allah berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang terbesar di dalam menyempurnakan kebahagiaan rumah tangga itu, Allah berikan seorang anak, baik anak laki maupun anak perempuan, menjadi generasi dan penerus daripada kedua orang tuanya. Berapa banyak di antara kita telah lama berumah tangga, mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia, puluhan tahun, bahkan 30 sampai 40 tahun, apa yang telah dicapai hampir sempurna. Kedudukan karir begitu bagus dan cemerlang, rumah megah dan bagus, halaman begitu luas, uang begitu banyak,
tapi kebahagiaan di dalam rumah tangganya itu belum sempurna kalau belum ada tangisan dan senyum manis dari buah hati kita, dari buah hati kita, dari orang yang kita cintai, dari anak keturunan kita. Itu hampa itu. Sia-sia. Ada dokter kandungan belum lama datang ke rumah. Ada setahun yang lalu dah. Dia cerita, "Pak Ustaz, saya sudah 12 tahun berumah tangga tapi enggak punya anak. Sedangkan saya dokter kandungan." Bayangin, dokter kandungan enggak punya anak. Ada bermacam cara-cara saya udah jalanin, Bu Ustaz. Habis uang tuh ratusan bahkan miliaran enggak dapat. Dia punya rumah sakit, dia punya ini dan itu. Tapi di dalam kesuksesan yang diraih, dia belum punya anak. Dia bilang, "Nih, baca selawat ini. Ini surah Al-Imran dibaca malam, sholat hajat, tahmid dan zikir, baca surah Rahman, ini baca." Kasih itu madu Yaman. Madu Yaman. Merek Mugiak Sidir. Itu mahal itu, 3,5 juta kilo. Diminum, kira-kira sebulan kemudian dikabarin lagi pusat, alhamdulillah isi saya positif hamil. Sekarang udah punya anak tuh, anaknya baru 2 bulan. Iya gak? Kalau umpama orang laki belum punya anak, jangan putus asa, garap terus. Garap terus, iya gak? Terus, jangan ganti, jangan kan? Terus, kita jalanin ikhtiar dengan macam-macam usaha. Insya Allah, dengan anugerah yang Allah berikan, apa yang kita minta, insya Allah, Allah akan kabulkan. Salah satu anjuran di dalam hadis Nabi SAW adalah kullu gulamin yurtahanun biaqiqatihi yutbau anhu fi yaumi sabiq wa yuhlakuhu wa yusamma. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Yang dimaksud dengan kegadai akikahnya, golilul barakah, anak ini sedikit keberkahan yang Allah berikan. Jika orang tuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki, namun dia tidak melaksanakan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka anak ini kurang keberkahan yang Allah berikan. Kenapa? Karena tidak menjalankan sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni akikah. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Yudbanhu yaumu sabiq, kemudian pan dipotong tuh kambing, seekor kambing kalau memang dia anak perempuan, 2 ekor kambing kalau dia punya anak laki, yaumu sabiq, pada hari yang ketujuh dari semenjak kelahirannya. Waisamma, kemudian dinamain ini anak. Bijikil hasan, dengan sebutan baik, dengan panggilan baik. Tuh. Maka akikah itu ada potong rambut sa'rul maulud. Akikah itu apa? Potong rambut. Yang ada di kepala sang bayi itu dipotong hari yang ketujuh dan dinamakan pada hari yang ketujuh pula. Ketika lahir Sayyidina Hasan, Nabi memerintahkan kepada Fatimah untuk mencukur kepalanya Sayyidina Hasan. Rambutnya kemudian ditimbang, diganti emas. Uangnya itu disedekahkan. Karena ini acaranya di musola, nanti dicukur tuh kepalanya. Nanti diperkirakan berapa gram ini. Kasih deh tuh marbot musola sahidin, nah, yang beres-beres, betul, tuh sama aja pahalanya,
Tuh kasih sama Imam Rawatib, siapa itu? Imam Rawatib yang ngurusin musola, tuh kasih. Betul gak? Biar barokah. Biar barokah. Ketika ada sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Ya Rasulullah, aku punya anak laki, aku ingin akikah. Kira-kira berapa kambingnya aku akikahkan untuk putraku?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakashat." Cukup bagi kamu satu ekor kambing. Dengan dalil inilah bahwasanya Imam Malik wa Imam Abu Hanifah lapor qabainahuma rudul wal uzzah. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan di dalam akikah. Cukup kambing satu. Karena dalilnya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akka Hasan bisyad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya yang bernama Hasan dengan satu ekor kambing. Karena sahabat ini datang karena Nabi melihat kemampuan seseorang. Ketika lahir Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Nabi mengakikahkan Sayyidina Husain bisyatin dengan dua ekor kambing. Tinggal pilih dah. Kalau kita punya anak laki, Pak Ustaz, saya mau akikahin, cuman akikah baru cuman atuk doang, bagaimana? Akikahin walaupun cuman atuk. Satu ekor kambing. Nanti suatu saat nanti punya rezeki lagi, nanti potong lagi. Jadi dua. Jangan nunggu duit kumpul biar pulih kambing itu dua, akhirnya enggak sampai-sampai. Kadang-kadang duit dari kumpul yang mau akikahin air kagak jadi. Ada aja dah tuh. Motor kah rusak lah. Dandanin tanggung, ganti baru dah. Tuh. Akhirnya duit habis. Ada aja kepura. Kalau memang kita udah niatkan buat akhirat, jangan tunda-tunda. Kalau memang duit udah ada, bismillah serahin itu. Insya Allah itu akan membawa keberkahan. Insya Allah apa yang kita keluarkan, insya Allah Allah akan ganti. Allah Ta'ala berfirman, وَعَضُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْ صَالِحَاتِ فَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَضْرٌ عَظِيمٌ. Surah Al-Maidah ayat 9. Sungguh Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, bagi mereka itu adalah ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Apalagi acara akikah jalan menuju kebaikan dan keberkahan bagi si anak yang diakikahkan, yakni Muhammad Levi Bumi Jaudan bin Muhammad Soleh. Alhamdulillah. Bismillah Hasan, namain dengan nama yang baik. Muhammad Soleh, cakep. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Itu cakep itu, Muhammad Soleh. Kadang-kadang manusia itu udah namanya bagus, kadang-kadang singkat aja. Muhammad Soleh dipanggil Mat Solar. Betul. Kadang-kadang orang kita ujungnya doang, leh. Leh, iya enggak? Ujungnya doang, leh. Enggak apa-apa. Nama-nama yang baik dengan sebutan yang baik. Kadang-kadang nama koyopannya lebih apa? Lebih ngetop daripada nama aslinya. Nama Jauhari, tahu enggak? Panggil Jaun. Jauhari. Jaun. Panggilnya Jaun. Tuh. Namanya Husni Mubarak dipanggil Buluk. Kan jauh. Jauh enggak? Jauh. Buluk. Jangan. Ahmadi, siapa namanya? Panggilannya Bu Adoy. Ahmadi, cakep. Panggilannya Bu Adoy. Gara-gara kepala pramuka komandannya panggil Bu Adoy, badannya gede banget orang Baduy mang. Bu Adoy.
Untung pindah ke bagusan jaga karsa. Jadi enggak dipanggil Badoy Ahmadi. Saya 212. Nama yang bagus, sebutan yang baik. Kemudian yu'azzinu fi udhuni yumna wa iqamatu fi udhunil yusra. Diikut diazanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Biar pertama kali didengar di alamud dunya adalah suara azan kalimatut thayyibah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minan muslimin. Sungguhnya ajakan yang terbaik adalah seseorang mengajak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal soleh dan dia berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di zaman Nabi SAW, akikah itu pada zaman jahiliyah telah berjalan sebelum lahirnya Nabi. Itu adat istiadatnya. Akikah pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, sebelum lahirnya Nabi, itu akikah telah berjalan. Kakala datang Islam, akikah ini tidak dihapus oleh ajaran Islam, tapi diperbaiki menurut ajaran Islam. Tu zaman jahiliyah dipotong tu onta atau sapi atau kambing. Kepala onta, sapi, kambing itu diikat di atas pintu Ka'bah. Dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah. Darahnya dikumpulkan, kemudian dimandikan kepada bayi tersebut. Nama darah kan warna merah. Biar berani tuh anak dulu pada zaman jahiliyah. Setelah datang ajaran Islam, kemudian akikah ini enggak dihapus oleh ajaran Islam. Tapi diapain? Disempurnakan di dalam tuntunan ajaran Islam. Darah hukumnya najis, tidak boleh diguyur tu anak dengan darah karena hukumnya najis, darahnya dibuang. Kemudian dagingnya dibagikan mentah, diganti dibagikan dalam keadaan matang. Kepala unta, kambing ataupun sapi jangan digantung di menara musala. Banyak semut langrang. Jadi gimana? Dibelak, dimasak, kasih bumbu yang enak itu. Jadi kare ataupun sop kepala kambing. Haji Abbas tuh yang ada di Sentul. Mantap enggak? Mantap. Oh, biar tahu situ. Makan sate pala kambing Haji Abbas sono noh. Citerap ke Sentul tuh mangkep. Iya enggak? Cakep enggak? Jangan beli di Mursyid mulu. Kali-kali biar tahu suasana. Biar nik. Tinggal atur waktunya aja. Betul enggak? Tinggal atur waktunya, kapan mobil ada, tenang aja, beres dah yang dekat sama saya, berangkat. Punya duit, nggak punya duit, kecil itu mah, kecil, tinggal gesek doang. Lagi Ustadz itu banyak, pelit banget sama jamaah. Enggak kak? Ustadz pelit banget, ya kagak ngamalin hadis Nabi tuh dia. Ngomong doang sebakul, jangan beramal, pelit, ya kak? Gratisan mulu dari jamaah, kali-kali Roya ajak jamaah makan gratisan mulu gak? Tuh namanya itu pengamalan Ji, lu tahu aja lu. Udah masuk YouTube masih pelit aja. Tuh. Datang ajaran Islam tuh disempurnakan dengan ajaran Islam. Apa itu? Nah, dagingnya dalam keadaan matang, darahnya dibuang, diganti dengan wangi-wangian, dimandikan dengan air kembang. Terus mulutnya dipakein korma, tahnik ataupun madu, biar manis, biar cakep. Kenapa itu yang akikah pasti ada kembang, pasti ada madu, pasti ada wangi-wangian, supaya anak ini jadi wangi.
Walaupun jauh dari orang tua, tapi tersebar, terdengar dari orang tua. Namanya harum. Namanya ha? Harum. Ketika lagi ke kampung main, mampir di suatu masjid, terus ngopi, kita ngobrol-ngobrol, kenalan sama orang kampung. Bapak di mana, Pak? Oh, saya Jakarta. Di mana? Di Kebagusan. Kenal ame si Pulan? Kenal. Bapak kenal? Kenal. Emang siapa Bapak? Itu anak saya. Alhamdulillah. Oh, Bapak luar biasa. Sama, tidak dibedain. Alhamdulillah. Orangnya royal, orangnya baik. Alhamdulillah. Itu adalah doa. Adalah doa. Makanya anak tuh diakikahin supaya anak nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya kita berdoa pada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami seorang istri ataupun seorang suami dan anak keturunan kami qurrata ayun. Ya, qurrata ayun adalah penenang hati. Penenang hati, penyejuk hati, enak dilihat tuh punya anak. Kita punya anak 7 rukun semuanya. Damai, saling menghormati, enggak ada yang ribut, enggak ada yang cekcok. Orangnya soleh dan soleha, alhamdulillah. Sekolahnya tinggi, anak cerdas, pinter, alhamdulillah. Nurut dan taat sama orang tua, patuh dengan agama, alhamdulillah. Ketika 7-7-nya sukses, alhamdulillah. Anak pertama jadi dokter, alhamdulillah. Cuma modal periksaan untuk pulpen, bikin resep. Satu hari bisa sebuku tuh resep dibikin. 100 pasien. Kalau dokter spesialis. Dokter? Spesialis. Dokter spesialis itu cuma kasih resep doang 300 ribu. Itu dokter itu. Kalau pasiennya sehari 100. Berkah. Yang satu lagi tukang insinyur. Tukang? Kebun nyamin dulu, girang mat anak gue jadi tukang insinyur. Digelimpangan, dikelilingan itu, girangnya bukan main. Orang Betawi gitu, karena orang Betawi dulu jarang sekolah. Bapaknya sekolah apa? SR doang. Karena zaman dulu yang penting bisa ngitung, bisa baca Quran, dagang dah. Habis dagang, kawin. Betul gak? Dulu bapak saya kawin umur 17 tahun. 17? Mas saya umur 13. Kalau sekarang 17 tahun udah nikah, curiga. Jangan-jangan udah bolong duluan. Curiga. Zaman dulu mah udah gede-gede. Udah gede-gede. Jarang yang namanya lulus SMA. Iya kan? Kebanyakan S. Lulusan S udah ngetop bener. Dulu bapak saya cerita nih, waktu sekolah. Ini deh, udah sekolah nyeker. Pakai buku juga kagak. Modalnya papan tulis. Jadi modal papan tulis itu sekotak ini nih tuh, dari papan diitemin, ditulis tuh pakai apaan? Kayak kapur. Dulu ngajar begitu. Jadi semua anak tuh punya apa? Papan tulis sendiri, karena nggak ada buku. Kalau yang nggak punya papan tulis, berarti susah tuh anak. Modalnya lidi dipotong. Lidi dipotong, kemudian nulis pakai apa nih? Lurah. Di tanah. Dulu kata bapak saya, nulisnya di tanah. Maka orang dulu pinter. Kali-kalian bagian, karena diapal. Karena mereka nggak pakai tool. Diapal tuh zaman dulu. Tahun 50-an. Dulu, maka orang dulu pinter-pinter mah cerdas. Kenapa? Tanpa buku langsung sistemnya apal. Kalau sekarang buku ada, pulpen ada, mata pelajaran ada, komputer ada, handphone ada, masih geblek aja.
Kalah sama orang dulu. Salah siapa? Kalah sama orang dulu. Iya gak? Sebetulnya alat teknologi bikin hebat aturan. Maka orang dulu hebat-hebat. Luar biasa. Sekolah cuman SR kelas 2, tapi matematikanya seperti deh, orang sekolah kuliahan. Tuh orang dulu karena jago dagang. Jago dah orang dulu hebat. Ya. Kalau anak kita jadi anak yang soleh, alhamdulillah qurrata ayun. Penyejuk hati kita. Ketika kita tua nih, anak pada datang, mantu pada datang, alhamdulillah. Tuh, udah mak, enggak usah masak. Kita jalan dah, mana kau dah. Cari makan yang enak. Yang sekiranya tinggal nunjuk doang, mbak, yang mana? Alhamdulillah. Nikmat enggak kira-kira? Nikmat. Bayangin aja, cuman makan ikan bakar aja. Itu makannya di mana? Di kampung kecil. Tangerang. Di Danau Cipondo. Wow, kan, mak. Mbak, jalan yuk mana? Kampung kecil. Mana sih? Sono. Makan ikan bakar tuh. Bawanya girang banget dah. Girang enggak? Makan. Habis makan apa kata bapaknya? Bungkusin barang 5 biji. Bakal siapa? Bakal RT. Bakal ketua musola, namanya muadzin yang memimpin doa. Gue suka nongkrong di musola. Tuh, biar anaknya biar barokah. Betul gak? Bawa ada tuh, ambil nasi mepoyayan nih gak? Makan rame-rame. Dari mana Pak Haji? Sono, kampung kecil. Di mana? Danau Cipondo. Di sini aja makan enak banget di musola, apalagi nanti makan di sana. Besok berangkat. Wah. Mantap gak? Mantap. Jangan main di musola mulu, di musola lagi kali-kali. Atur jadwal aja sama gua mah. Iya gak? Teman-teman kan banyak tuh pada punya mobil. Nah, berangkat tuh dah. Biar enak. Emang kalau umpama acara jalan, intercept, mata. Benar gak? Oh, rame-rame, tapi jalannya jangan pakai kain, jangan. Jangan diarah ntar. Ya, pakaiannya bebas, jalan, enak dah sono. Makan, berbagi, tahabu, tahadu. Saling berbagilah kamu. Pasti ada rasa cinta, ada perhatian. Oleh karena itu, akikah hukumnya sunnah. Harus kita hidupkan akikah ini sunnah Rasul. Kemanfaatannya memberikan keberkahan kepada anak kita, biar anak kita anak yang soleh, anak yang manfaat, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.